الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 menit insyaallah. Insyaallah. Ini saya pakai stopwatch karena saya lihat wajah-wajah kelaparan, Bib. Dan sudah mengharapkan nasi bungkus yang di sebelah kiri saya. Ikhwani rahimakumullah, saya cuman pengen menggaris bawahi. Ya, menggaris bawahi. Jadi syarat orang mau sukses dunia akhirat, ya, mau sukses dunia akhirat itu nyerah. Nyerah sejak langkah awal. Ya, nyerah sejak langkah awal. Seperti yang disebutkan Ustadz Ansori tadi, ya, nyerah sejak langkah awal. Hamba itu nyerah. Nah, seringkali kita salah mengartikan tawakal. Pasrah, nyerah kalau udah mentok. Nah, itu salah. Mentok baru nyerah. Itu salah besar. Makanya kalau orang mau keluar dari rumah, itu doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang sangat sakti. Satu, bismillah. Minta tolong, musta'inan billah. Ya Allah, saya keluar minta tolong sama kamu. Mau naiknya itu mobil harga 2 miliar, ya. Dia nyerah dulu, mobil ini enggak bisa nyampaikan saya. Pesawat ini enggak bisa nyampaikan saya. Badan saya yang kuat ini, ilmu saya enggak bisa nyampaikan saya. Bahwa yang punya mobil bagus, yang punya badan sehat, yang punya pikiran cemerlang, itu saja sadar enggak bisa nyampaikan, apalagi yang enggak punya apa-apa. Apalagi motor elek, mobil elek, wong elek sisan. Ya, yang bagus aja harusnya nyerah. Musta'in billah, minta tolong ya Allah, satu itu. Kemudian tawakal tu Allah, pasrah. Ya Allah, ini di jalan nanti gimana, saya pasrah sama engkau ya Allah. Tolong diuruskan, tolong diaturkan. Ya, tolong diuruskan, tolong diaturkan. Lepaskan dulu semua kepandaian, semua kemampuan, semua kekuatan. Apapun itu pokoknya aku bodoh. Saya bodoh, saya enggak bisa apa-apa, tolong diajari. Saya enggak punya tabungan, saya punya tabungan, pokoknya enggak punya. Ma biyadillah ausak mimma biyadi. Yang di tangannya Allah itu lebih saya percaya daripada yang di tangan saya. Syaratnya itu tawakal tu Allah, pasrah. Nah, yang tiga, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya enggak bisa apa-apa. Pokoknya cuman engkau yang bisa. Yang ada cuman kekuatanmu, bukan kekuatan saya. Kalau udah bisa seperti itu, ya insyaallah nanti ya jadinya seperti Habib Syekh. Minimal seperti ini. Ya, Habib Syekh dulu punyanya apa? Saya insyaallah termasuk salah satu orang yang sangat mengerti. Beliau dulu kalau dakwah ke desa-desa, seperti cerita beliau sendiri, bahkan dianggap aneh. Ya, dianggap aneh. Itu sudah bawa nasi, bawa buko gitu ya, bawa duit, dianggap aneh. Buka pabrik, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Betul ya, Beb ya? Artinya rezekinya kadang lancar, kadang seret. Tapi beliau bismillahi tawakkal tu Allah. Orang yang udah pasrah sama Allah itu enggak pernah nyerah. Oh, judulnya gondelan Gusti Allah kok. Mosok nyerah? Kalau nyerah berarti nganggap Gusti Allah lemah. Wis percuma. Lah yang percuma gimana? Ora iso. Lah berarti kamu bersandar pada dirimu, bukan pada Allah Ta'ala. Kalau kamu bersandar pada Allah Ta'ala, tidak ada percuma, tidak ada lemah. Aku gede Gusti Allah kok. Saya punya Allah. Loh, kau cek seret, bukan seret, gurung dibuka. Bukan seret, tapi belum dibuka. Saya jalan terus. Kenapa? Saya minta tolong sama Allah, enggak mungkin keliru. Saya dalam pengawasan Allah, enggak mungkin salah. Saya dilindungi Allah, enggak mungkin enggak selamat. Loh, nyatanya delosor, itu bukan enggak selamat, diselamatkan sama Allah. Diselamatkan sama Allah, terus pegangan sama Allah, tidak pernah putus asa, optimis terus. Mulai dari naik motor warnanya merah putih, ganti mobil VW nggak jelas, ya, kemudian ganti Kijang, ya, kemudian jadi Innova, sekarang kelasnya pesawat, mobil nggak level. Maksud Habib Syekh naik mobil, kalau Habib Novel mobil. Kalau Habib Syekh, mobil nggak level, kelasnya pesawat, kereta api yang eksekutif. Mau minta jadwal, walafu minkum, padat ini,
kalau UAS sampai 2020, Habib Syekh sampai akhir Yaman gini. Full, sudah full jadwal, walaupun kosong pokoknya full gitu ya. Tergantung keinginan yang isi. Makanya orang yang sudah la haula wala quwata illa billah, dia tidak takut sama manusia. Kenapa? Bersandarnya sama Allah Ta'ala kok. Enggak ada judulnya pengajian yang sepipi, enggak ada begitu. Nanti kalau enggak ada jamaahnya bagaimana? Enggak ada. Pokoknya maju la haula wala quwata illa billah. Lah seringnya kita jadi manusia itu langkah awal tidak nyerah. Nah, selama tidak nyerah mesti dibuat mumet. Mesti dibuat mumet, mesti dibuat susah. Dengan rasa pinter kita, siapapun yang kita jadikan sandaran itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fir'aun, di pelajaran tafsir yang saya terima di Masjid Riyadh beberapa belas tahun yang lalu, saya lupa tafsirnya itu pas itu dari kitab mana, Fir'aun itu kalau punya hajat tidak pernah tidak kabul, selalu kabul. Hajatnya Fir'aun selalu kabul, minta apapun selalu kabul. Sehingga yang punya rahasia ini satu orang kepercayaannya Fir'aun, yang lain tidak tahu. Apa rahasianya? Ternyata Fir'aun kalau punya hajat masuk kamar khusus, yang kamar itu tidak ada kasurnya, yang ada cuma lantai dari pasir. Kemudian Fir'aun gelundung-gelundung di situ. Ya, Fir'aun gelundung-gelundung minta sama Tuhan, ya Allah tolong beri saya. Jadi Fir'aun itu ngaku Tuhan kan cuma ngapusi manusia. Fir'aun tahu ada Tuhan yang menguasai segala-galanya. Di situ Fir'aunnya minta, ya Allah tolong beri saya, dengan gelundung-gelundung. Nah, dikasih sama Allah Ta'ala. Nah, yang Fir'aun saja ngaku Tuhan gelundung-gelundung dikasih. Dan jenengan ini yang iman sama Allah Ta'ala, saya iman sama Allah Ta'ala, kok belum dikasih, kenapa? Jangan salahkan Allahnya dulu, cek dirimu, sudah gelundung-gelundung belum? Ya, sudah gelundung-gelundung belum? Traweh golek sing cepet, kilat khusus, diajak lama sedikit, ra kuat. Kemudian minta hajat cepet, kabul. Diajak sholawat sama Habib Syekh, datangnya pas akhir, pas doa, mau rampung. Minta hajatnya cepet, kabul. Habibnya suruh duduk dari awal sampai akhir. Jamaahnya datangnya paling akhir. Minta hajatnya cepat, kabul. Belum gelundung. Makanya hajatnya telat kabulnya. Kabulnya belakangan. Kenapa? Belum gelundung. Karena itu tirulah gelundungnya Fir'aun. Yang delosor-delosornya itu tirulah. Merendahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita delosornya bagaimana? Ya sholat, ya zikir, ya kumpul dengan ulama. Tadi ini saya ngajari teman-teman saya yang ikut pesantren kilat di Masjid Ar-Raudhah selama minimal 20 hari, sekitar putra-putri 250 orang kurang lebih. Ini tadi saya ajak jalan kaki. Jadi kita rombongan jalan kaki dari Masjid Ar-Raudhah, termasuk ibu saya ikut ke sini. Ya, jalan kaki. Untuk apa? Belajar dlosor. Ya, belajar kok dlosor. Saya punya hajat banyak, saya mau tawasul sama majlisnya Habib Syekh. Loh iya betul, ya itu caranya begitu. Jalan langkah kakinya orang cari ilmu, ya cari ilmu, ini ada sesuatu. Lah hajat saya banyak, jenengan kan hajatnya sidik, melarat. Katanya Ustadz Ansori tadi loh, orang kalau melarat hajatnya sidik, paling ngontra omah 5 yuto, betul kan? Tapi kalau ulama hajatnya besar, ngasih makan orang banyak, bangunkan pesantren. Makanya para kiai kok hajatnya cepat kabul, kenapa? Santrinya enggak punya kamar, kiainya bangunkan kamar. Santrinya enggak punya toilet, kiainya bangunkan toilet. Santrinya enggak punya kendaraan, kiainya belikan bis. Hajatnya kiai luar biasa. Karena itu sama Allah dikasihnya luar biasa. Karena itu jangan mental melarat, mentalnya yang sugih. Mental sugih bagaimana? Orang itu kalau mau kaya, resep dari Nabi Muhammad SAW. Mau enggak ini? Wah, ini udah kelebihan 32 menit setengah. Mau resep sugih? Mau? Yakin? Berapa komisi buat saya? Dan dalam Sahih Bukhari disebutkan harta ini hijau, manis. Siapa yang ngambil harta ini bisa khawatir nafas dengan hati yang dermawan, burigalah, maka diberkati. Jadi resepe sugih iki atimu sing sugih. Hatinya dijembarkan, niat golek duit ngurusi wong akeh. Cari duit nih buat ngasih sahur orang banyak.
cari duit buat bantu orang-orang susah, cari duit buat nyenengkan orang tua. Nah ini baru dapat duit, orang tuanya minta jatah boten kok. Gitu mau hajatnya kok kabul. Diutangi sama adiknya aja mikir kok. Adiknya dhewe utang mikir, Masya Allah. Gitu hajatnya mau kabul. Hatinya pelit, makanya kalau tak punya duit gak barokah. Gak ada rasanya cepat entek. Dan na'udzubillah min dzalik, belum lagi di akhirat akibatnya luar biasa. Yang terakhir, ini Habib kecil kita ini, Habib Nabil ini, Masya Allah. Suaranya indah, suara timur tengah. Iya, lahir di Solo, tapi suara timur tengah. Saya punya harapan beliau atau Habib Syekh bisa menyanyikan lagu ini, tapi dengan syair Jajat Sulaima. Ya, Jajat Sulaima, tetapi seperti ini request dari Habib Novel, entah wujudnya kapan. Ya, bayar gratis. Urusan bayar jangan khawatir, Bib. Tadi antum minta buku, saya akan kasih buku tersebut. Haji. Nah, barter buku, Bib. Siap. Siap. Bismillah, sedikit, Bib. Harrak fuadi fatahadi ghana yisja'u indu khaliq يتبعونا يسقع وعنده خلق يتبعونا حرق سليمة gitu, Bib. Siap. Iya, siap. Ini Habib Syekh sama Habib Nabil antara paman dan ponakan. Dikirim dulu nanti kita. Oh, siap, Bib. Iya. Tak gludung-gludung saya. Ya kok ngerti. Terus besok langsung tak gawake pamerke ning Arwah kan ada ya. Siap. Jadi, kenapa saya begini? Kalau saya yang nyanyi suaranya jelek. Kalau Habib Syekh yang nyanyi dan ponakan beliau yang nyanyi, suaranya bagus. Kalau ditiru se-Indonesia Raya, saya lagi ngelundung pada Habib Ali Al-Habsyi. Nah, ini kan Jajat Sulaima, seirnya Habib Ali Al-Habsyi. Saya lagi ngelundung, hajat saya banyak. Biar dapat ganjaran yang gede. Judulnya, saya nyogok beliau, biar nanti ganjaran beliau buat saya. Jenengan tidak usah dapat. Pengen enggak lagu yang tadi? Nah, nanti Habib Syekh ditagih ya. Saya pengen tak orang mudeng ya ternyata. Ya, sing ini tadi pengen ya. Insyaallah Habib siap. Siap, Bib. Ya, insyaallah bukunya minggu depan saya kirimkan Habib draft kotornya dulu. Belum jadi buku, tapi insyaallah 40 halaman akan saya serahkan Habib Syekh. Dialog imajiner dengan Nabi Muhammad SAW. Anda bertanya, Rasul menjawab. Tapi di pokok. Iya, Bib. Buat pasar sendiri, buat rumah tangga sendiri. Ya. Jangan dicampur. Risalah semua. Sedikit-sedikit kan, Bib. Ya, cocok. Ya. Jadi 40 halaman, wujudnya pocket kecil. Di dalam rumah tangga itu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, ngurusi anak, kumpul istri lah itu. Sudah. Takang guyu, kumpul istri guyu. Insya Allah, Bib. Ya. Insya Allah. Seminggu, sepekan lagi akan saya kirimkan ke sini. Oh, no. Lagu ini sesuk dadi. Siap. Enteng negar ngono-ngono tok ya. Kan? Alhamdulillah matur nuwun. Jazakumullah khair. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.